akan berperan sebagai abang bakso. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Nabila, berperan sebagai pemberi. Perkenalkan, nama saya Anazira Tidiana sebagai penjual es. Perkenalkan, nama saya Tula Aini, berperan sebagai pasien diabetes. Aku si abang bakso paling kece dan paling enak. Jarang-jarang ada abang gaul dan kece dengan bakso mengelilingi desa ke desa mencari. Nasabahku biasanya ibu-ibu yang utang buat beli baju lebaran. Ada yang minjem 300.000 dan ada yang sampai 2.000 rupiah saja. Untuk harga es dogel murah banget kan? Ayo dong bang bakso sama bang rentenir, kita minum es dulu supaya. Iya betes, aku terkena penyakit itu yang membuatku harus menjaga pola makan sehat. Di antaranya tidak boleh makan gorengan, tidak memakan nasi terlalu banyak dan lain-lain. Aku diharuskan memakan buah bakso menjadi permintaan para pelanggan setiaku. Dan aku selalu memberinya dan tak lupa aku. Nagi utang pada para penghutang. Nagi utang pada para penghutang setiap hari Rabu dan Jumat. Ya, itulah pekerjaan si abang yang pinggir ya. Dingin, tanganku dingin sampai membeku saat melayani es parut. Kulakukan ini hanya untuk mencari darah jahat. Di tubuhku yang itu darah yang terlalu banyak kandungan sambalnya yang membuat mereka nafsu bakso. Sambal dengan rasa yang manis, es dogel manis memakai gula biang atau pemanis buatan yang harganya murah. Dengan begitu aku semakin banyak utangnya, walaupun membeli menjadi membayar riba. Kenapa pada telat 9 bulannya? Sekali dua kali tidak apa-apa, tapi kalau udah ketiga kalinya saya akan main bakso sambil main HP. Itulah kebiasaan para pelangganku. Oh, saya heran, apa enaknya coba? Mendingan kan main bakso sambil dingin pun. Ketika tubuhku sudah lemas sekali, aku tergelak di ranjang rumah sakit dan dibungkus dan diberi es dogel dengan harga murah meriah. Siap dilaporkan polisi. Saya akan lapor polisi jika tidak membayar bunga yang sudah disepakati di awal. Biar kapok tuh orang-orang yang suka ngutang. Ya, bapak tuh gimana sih? Saya gak kalau hutang, kalau bapak gak nawarin, jadi ini semua kesalahan bapak kan? Aduh, kok pada berantem sih? Kan saya lagi sakit, perlu istirahat, jangan berisik dong. Mendingan juga beli es dogel 5.000 mungkin ketagihan. Dan jangan lupa beli lagi. Oke bos, lanjut.